Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Asep Darmawan. Kali ini Mang Ano akan memberikan cara menghilangkan kotoran atau plek pada aluminium atau pada barang-barang yang lain ya, menggunakan air Asujur SG1270. Di sini saya Mang Asep sebagai narasi untuk menyampaikan ya hasil daripada pekerjaan Mang Ano. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini dan jangan lupa like ya, komen, subscribe untuk berkembangnya channel kami ini. Hatur nuhun ya. Oke, kita langsung bincang-bincang sama Mang Anonya. Ini ada alat seperti gerinda ya, apa Mang Ano? Bor. Ya, ini apa? Rimmer ini. Rimmer yang udah kusam warnanya. Ya. Buluk. Ada ya, ada flek gitu. Dan ingin mirip-mirip karat ya. Iya, ya begitulah. Ini aluminium kan tuh. Kan sudah usang warnanya. Akan dibersihkan menggunakan air aki zur ya. Aki buat mobil itu ya? Iya, aki zur. Dengan tipe 1270 ya. Oh iya. Cap harimau tuh. Cap maung. Oke, kita tuangkan pada gelas secukupnya lah. Itu berbahaya nggak itu? Gatel. Gatel ya? Gatel. Harus hati-hati berarti. Iya. Kalau saya mah udah biasa, jadi nggak usah pakai kaos tangan lah. Biar lebih aman pakai yang plastik-plastik itulah biasa. Yang nggak biasa harus di ini, pakai kaos tangan pelindung kulit ya. Safety lah. Iya. Kita oles-oles hingga merata. Ya, terus body dari rimmer itu juga dioles. Itu menunggu sampai kering apa lagi basah di ya, korek? Ya, seolah-olah habis di ini dibiarkan sejenak lah. Biar ada pemuaian sedikit iya. Ya. Iya. Berarti keras juga ya. Udah selesai itu dibiarkan sambil menunggu menyerap. Sekarang ini apa lagi? Logam kuningan ya. Kuningan. Vas bunga dari kuningan yang sudah sudah menghijau karena ya flek waktu. Iya, flek ya. Dimakan usia juga. Tuh ini lanjut dicuci ya, cuci menggunakan lap airnya yang air. Ya, air bersih lah, air bersih. Menggunakan lap. Ya, kita lap hingga bersih kotorannya. Nah, sudah terlihat. Bodinya juga dilap. Itu plastik apa? Bodi aluminium. Aluminium ya? Iya, makanya. Nah, ini pada pas bunga. Iya. Sama. Dilap juga nih. Dan oke, hasilnya. Iya. Udah finish? Belum. Nanti lanjut. Kan, ya, di furnish nanti. Tampak permukaannya udah jauh berbeda dengan semula. Dilanjutkan. Nah, ini untuk lebih mengkinclongkan kuningan itu menggunakan apa ini, serbuk kumpon ya. Oh, kumpon buat ya, mobil juga iya. Ya. Ini serbuknya. Oh, bukan seperti odolnya, iya. Ada kan yang odol. Kita beri air. Oke, ya. Secukupnya. Ini berlaku untuk kuningannya aja ya. Buat aluminium enggak? Iya, enggak. Digosok. Iya. Gosok nanti jinnya keluar nih. Aladinnya keluar nih.
Setelah itu didiamkan? Iya, biarkan. Biarkan sejenak. Lanjut. Nah, baru kita... Pembersihan? Iya, pembersihan sambil memoles ya. Oke, ini udah menuju hampir selesai nih. Berikutnya ini juga gurinda. Ya mesin rimernya kita rakit dulu. Oh itu masih berfungsi ya? Kita rakit ulang. Ini nanti buat bahan konten lagi nih. Ini buat ini peralatan kipas ya, kipas dan lain-lain lah satu alat ini. Pemasangan bodi ya. Mm-mm. Oke, kita pasang kepalanya. Bagian ya. Depan. Wah, sebenarnya itu gerinda ya, tapi bisa mm-mm. buat tremor. Mm-mm. Dan hasilnya sudah terpasang. Oke, kita lanjut pada vas bunga ya, yang kuningan. Yang kuningan diberi clear ya, varnish biar keluar warnanya ya. Mengkilap. Iya, juga mesin rimernya sama. Di clear. Dan hasilnya ya mengkilap kinclong. Ya, inilah hasilnya. Hasil daripada membersihkan gerinda dan kuningan tadi ya oleh Mang Ano tuh kan. Mantap. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk berlangganan video selanjutnya.